Oke, guys, balik lagi di Dark Knight ya. Kita lanjutkan lagi Dark Knight Memoir-nya ini. Oke, skill mana? Itu kapan bukanya? Tanggal 17 ya. Oke, siap. Tanggal 17 jam 4 sore ya. Jam 5 sore. Ini mapnya ini. Oke, di sini ada apa namanya? Si babun itu pakai pangkung-pangkung yang bisa meledak gitu ya. Oke, kita pakai veteran lagi seperti biasa. Ya, mungkin ini cukup. Oke, ada cerita lagi. Wah, ini sarkas mercenary leader ini ya. Oke, setelah Scott. Oh, Scott. Ini. Oh, berarti ini berkesinambungan dengan chapter 1 ya. Chapter 1 yang W versus W waktu itu ya. Yang Scott mati itu ya. Meninggal. Dan juga lain-lainnya juga seperti siapa itu defender kita itu. Defender seharusnya defender bintang 6 yang paling top itu si itu loh. Yang nyuruh kita, ayo biar saya lindungi kalian katanya. Dia suruh kita mundur itu. Tim W versus him agreed though. Ines considering, okay. Scott sudah membuat apa ini. Ya pokoknya sudah memikirkan hal inilah. Oke, DM7 crack ya. Ya intinya DM678 ini berkesinambungan dengan chapter satunya ya. Oke. Kalau enggak salah ini dari atas ya. Oke, kalau dari atas ini kita bentar. Oke, gini ya. Aduh. Pakai strategi lama dong. Strategi lama di server CN. Oke, kalau nggak salah ini ada di kiri. Oke, siap, santuy. Ini kayak gini saja atau gimana? Ya seperti kayaknya gini aja lah. Terus ini ada di, gua bingung anjay. Oke, ini begini. Oke, ini begini. Itu lewat mana tuh? Bentar, kita sepertinya memerlukan ini ya. Kayaknya begini saja. Nah ini nih, ini bisa meledak ini. Demolitionist, waduh. Namanya sedikit ribet ya. Apakah kita ganti saja cuy? Kita ganti menjadi ini. Ya selesai. Oh iya juga cuy. Ini kagak terhealing ya. Tuh, langsung meledak tuh. Waduh, kayaknya kagak muat ini cuy. Susah nih boy. Sepertinya kagak mampu nih. Wah, mampu-mampu ya, mampu. Santuy. Oke. Oke, mampu ya. Texas-nya mampu. Exu-nya mampu. Karena bergabung sudah Mastery 3 jadi enteng ya. Talulah berganti, anjay. The first time. Pertama kali. Oke, sesuai anu ini perintah yang diinformasikan W, dia telah belajar. Ines merisikokan hidupnya dari reunion ya. In her last moment there is only shadow, hanya bayangannya sebelum. Oh iya, kalau enggak salah ini Ines ini kabur ya, bukan mati ya. Ingat itu, kabur bukan mati ya. Dan
siapa namanya, pengintai pengintai atau yang ngejar Ines itu terpaksa harus menyamar jadi Ines supaya kagak apa namanya, supaya dianggap mati ya. Jadi ya terserah kalian, kalian mau nganggap Ines mati atau enggak. Oke, lanjutkan ke DM8. Oke guys, ini sudah DM8 dan di sini ada sarkas. Semua sarkas ada di sini, sarkas bendera, sarkas maksudnya sentinel, sarkas apalagi itu, gua enggak tahu. Pokoknya ada 3 biji itu. Ya sarkas semualah. Dan kalian bisa bertemu mereka lagi di itu ya, CC Sinder juga di stack berapa itu? Chapter 8 kali ya. Gua lupa juga itu. Chapter 8 atau chapter 7. Patriot bertanya kepada W tentang Kazel, masa lalunya Kazel, dan sekarang Hoodwar tidak punya pilihan untuk pergi ke Victoria dan mengguncangkan menenangkan musuh lah ya. Kesendirian Lones kesendirian kah? Gua enggak tahu. Pasti memiliki destiny, gua lupa itu artinya, astagfirullahaladzim. DM8 separate susah amat bahasa Inggrisnya. Gimana nih cuy, ini gua rada-rada ini trauma, ini CC Sinder, ini trauma CC Sinder dong. Gimana ya, lupa anjay. Nah, sini aja lah. Kita di sini. Goblok. Ini ngapa lu? Goblok. Jadi berapa tuh? 440. Terus ini ke gimana ini, bos? Astagfirullah. Bentar. Gua sedikit bingung ini gimana ini. Sungguh ku merasa nyesal. Oke. Ini ke atas. Yente jangan masuk dulu ke dalam ya. Wah bahaya nih bos. Ih, lama amat itu. Yuk lah, bro. Itu kagak bergerak kan? Sentinel. Oke, sip. Mantap. Nah, kayak gini lah. Goblok. Mana nih, boy? Gimana nih, boy? Buset dah. Ntar, ini gimana nih? no, what the heck? Oke, kita lanjutkan lagi ini. Aduh, gua udah 2 kali ngulang. Oke, itu taruh di situ, ini taruh di sini. Taruh cepat. Ini aktifkan skill Texas, jangan lupa Texas. Anda jangan salah ya. Bukan salah saya kata Texas. Oke, ini taruh di sini. Setelah itu bentar. Gimana nih? Ini taruh di sini. Wah, parah sih. Mana ya? Menurut kalian gimana sih? Oke, ini taruh di sini. Enggak, ini taruh di sini. Oke, aktifkan skill. Oke, di atas kita pancing yang di atas dulu ini. Woi, men, susah sekali. Aduh, bentar. Nah.
Oke. Men, kenapa Anda bergerak? Jangan bergerak dulu lah. Bro, susah banget. Oke, ini taruh di sini. Oke. Nice. Ini taruh ini di sini. Oke, saatnya hidupkan. Oke, ini hidupkan. Oke, mati. Tetap mati langsung. Ini pakai ini. Oke, berhasil. Oh my god. Apakah berhasil kah? Masih lama ya. Yalah. Tuh, ini robot itu orang loh. Masih saja ini robot itu orang. Oke. Bakal berhasil. Mantap berhasil ya. Bro, jangan masuk dulu, bro. Wanda masuk, wah masuk dulu Wanda. Oke, berhasil. Nice. Oh, di mana nih? Wah, ini nih anu ini ya. Bukannya ini si anu ini. Siapa itu Shining ya? Okay, before the region of Kosovo, holder discovered the region messenger mesti harus menemukan untuk warning itu peringatan terhadap W ya. Yes. Mana farmingnya? Farming itunya mana? Ori Rock itu mana? Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini. Jika kalian suka, jangan lupa diberi like dan subscribe juga channel ini supaya tidak stuck. Oke, gua dan Andri Maulana undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.